Tak perlu menunggu waktu lama, patch official kit dan logo dari Modi 99 akhirnya dirilis. Sama halnya seperti versi Evo Web, Modi 99 melakukan beberapa penyesuaian supaya bisa dipakai pada eFootball versi 3.2. Karena memang ada banyak perubahan pada update kali ini. Tapi tenang saja, karena seperti pada beberapa versi sebelumnya, Modi 99 tetap membuat patch-nya sangat mudah dan praktis untuk diinstal. Untuk filenya bisa kamu cek aja, ada di deskripsi video. Sebelum melanjutkan video yang satu ini, saya ingin menyampaikan bahwa ada giveaway berupa game gratis original. Kali ini saya akan berbagi game Strider versi Steam. Untuk cara ikutnya mudah aja, tinggal kamu cek pada deskripsi video di bawah ini. Dan okay, Markimul, mari kita mulai cara menginstal patch official kit dan logo untuk eFootball versi 3.2 Modi 99. Seperti biasa, kamu unduh dulu file yang dibutuhkan. Tautannya ada di deskripsi video. Jangan khawatir, filenya sudah saya scan menggunakan McAfee antivirus terbaru dan aman tanpa ada hal yang mencurigakan. Oke, kembali ke soal patch-nya. Sekarang kamu double klik untuk menginstalnya. Nanti jika muncul peringatan seperti ini, kamu klik saja tulisan More Info, lalu klik Run Anyway. Kemudian tunggu beberapa saat sampai layar instalasinya muncul. Pada bagian ini, kamu arahkan foldernya ke tempat instalasi game eFootballmu. Kalau standarnya sih, lokasinya ada di Steam Library, Steam Apps Common eFootball. Kemudian klik tombol Select Folder. Kemudian saat kembali ke halaman instalasi, kamu centang kotak I agree to bla 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 bla, lalu klik tombol install. Nanti kamu akan diarahkan otomatis ke browser. Kalau ini muncul, kamu tutup saja browsernya. Selanjutnya tinggal tunggu sampai proses instalasi selesai. Kalau ini berapa lama, ya tergantung spesifikasi komputer yang kamu gunakan. Kalau di saya kurang lebih ya sekitar 15 menit. Jika sudah, nanti klik saja tombol finish dan ya selesai. Kamu bisa main game eFootball seperti biasa. Memang untuk proses instalasi patch jersey dan logo resmi ini, patch dari Modi 99 selalu jauh lebih praktis daripada versi Evo Web. Gimana? Mudah banget kan?